kita berada di Kampung Kebakat, di rumah Cik Isa bin Samad, atau lebih dikenali sebagai Wak Isa, seorang pembuat dan pengusaha peralatan muzik tradisional, iaitu serunai, rebak, gong. Itu dia bidang dia, spesialis lah. Untuk menghasilkan sesebuah serunai yang elok, pertama sekali kita nak cari jenis kayu yang sesuai, seperti kayu ungas, kayu kemuning hitam, kayu sirah tanduk yang dikira sebagai kategori kayu kerah dan urat halus. Sebab kayu ni lebih sesuai kalau nak bandingkan kayu lembut, walaupun kedua-duanya boleh buat, tapi masalah bunyi kalau kita bandingkan antara kayu kerah dengan kayu lembut. Kayu kerah suara dia lebih bermutu lah, lebih ada kualiti. Sekarang macam sekolah seni, badan-badan NGO daripada luar kan, kumpulan-kumpulan yang selalu datang tempoh. Dia ada dua, satu serunai untuk memang untuk dia main, dan satu serunai lagi sebagai cendera hati atau sebagai hiasan. Jadi kita berharap program yang dianjurkan oleh JKKN ini sebagai satu titik permulaan kepada generasi baru untuk belajar macam mana untuk membuat serunai. Semoga perusahaan atau ilmu mengenai pembuatan serunai ini tidak akan putus. Nama saya Cik Isa bersama. Nama glamour saya Wak Isa panggil. Saya buat kerja buat serunai ni lama tak lama, tahun 97. Banyak ajak saya bujuk lagi. Minat eh. Serunai. Saya belajar dengan pok sepupu saya buat serunai. Kalau lagu dalam tersenor ni semua boleh lagu. Kalau tersenor lagu paling cukup lagu Selamat Berjalan. Paling minat Selamat Berjalan. Asal saja kena itu ada kena area ada lewat kepala kita lah. Maju-maju diri dia. Kita kalau kita orang berhalu, semua kita boleh pilih siut. Lagu berkapa. Kalau kita siutah pun, tak boleh. Masih dari halu kan boleh. Tahun 71 dari Eropah. Tahun 71, saya berjarah dalam kalau negara barat, saya gagal. Amerika, Inggeris, Yugoslavia, Itali, Rusia, Afrika. Jadi sebab agak gabi. Tambu saya pergi. Datuk itu Tan Sri Haji Mahmud Jepo. Masa mula Tan Sri Haji Mahmud Jepo. Mestak kita buat batang, lagi batang, pas tebuk lubang, lubang sudah kita buat lubang peti. Buat lubang peti. Lepas tu baru kita buat copong. Copong ni, sebut lubang ni sederhana lah, atas. Kalau kita nak buat lah ni, lubang ni. Lepas tu, kita masuk di sini. Lepas kita buat menali. Buat menali, buat pecapi mulut, buat pipi. Boleh lah, kita siup dulu.